Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmat inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal kiram, sateja para kiai, sateja guru ngacih sebatan kaula amul jaki, sahibul hajah, bapak Rosita Dewi sekeluarga, sebatan kaula ngormaten, jami hadrah, hadirin kaum muslimin, masyarakat paguan, satejana sesami mulja. Asyukur da ka Allah. Malam semangkin Al-Fakir Abdul Malik Sanusi paringin bisa hadir. Sanajan kaula tandik suara ije kaje kana ni kacenci. Kaula mulai gelek. Pagi gula gelek istun pun nyambi sepeda motor. Kama sabit. Nyambi ninja gula pagi, kol petok pagi. Lebet kanto, lebet taman krocok. Pokol beluk, bajeten. Gila. Kuis beda. Terus ngejus ke pakem. Telok tempat, telok. Mari Jumat ni ke para rebus, itu aja arce sejembet. Terus ke kembangan, coba ocen mas. Sabak punggul sepeda. Mak sakit kok nampak sepeda. Salah berkat tak bisa ikut, bebung gula-gula. Amang kenjemi mobil, gula tahu cak sempit ngan ni kan gula nyambi sepeda. Gula nyambi pajero bekerja, pas tak bisa masuk ini nak. Tuh, tengah tim hari mana biluk nyonya nu. Sopir rumi tak pati paham. Rogi kok bahmun meredi mari mana. Tapi gula hadir untuk apa kiai? Karena orang munyon jeng perkawinan nikah wajib. Idza du'iya ahadukum ila walimatin falyatiha. Mun salah setong beenjiri eyon jeng kaangkui menghadiri resepsi perkawinan falyatiha, wajib hadir. Nikah benih onjengan umum. Beda. Perkawinan ini kebeda. Arapa mak wajib hadir kiai? Karena seyon ceng makin ini ketepak bitong najib mak. Jadi tuan rumah 3 bulan, 4 bulan sebelumnya jen pun mikir seyon jengah siapa baik? Orang-orang khusus ni yang ada dalam pikiran tuan rumah. Kiai nah siapa? Hadrana lima. Sound system siapa? Jadi mun onjengan 600 pasti dateng 300. Pikirnya bagaimana kecewanya tuan rumah. Tatkala berkat itu tak ada sisa atau san. Dia pasti ya Allah benda apa. Kan mun onjeng hadir. Tak bisa ngoi kebelak teman onjeng. Tak bisa golek seboran ha? Benda acara lain jauh lebih bagus daripada ngucap iya yang tak hadir. Sebalik kembian muntah yon jeng cek mak nyelek maka ngantum dia. Hari benih pengajian umum deki onjengan 600 di dateng belum ngatos korang kia berdekat dari 200 deki.
Makanya gula tak pernah nyambi pasukan. Gula tak pernah nyambi pasukan menwalimahan. Coba meningku malam pengajian Akbar KH Abdul Malik Sanusi di Masjid Jami Riyadus Salihin di Jember, Raudatul Mukhlisin, 800 banser, tidak lagi garda, ribuan orang dengan universitas, tanya jawab keagamaan dan Maulid Nabi bersama KH Abdul Malik Sanusi. Belum atas banser, Pak. Tarah. Tapi mau perkawinan. Cak binyambi belum atas banser. Tompas pada sekali. Dan kan ada aturannya. Ana apa kiai? Mau perkawinan mak wajib hadir. Setong ngemis doa Tuan Barokah. Ada jong. Atu akin beken. Sampai apa tompok ngak ria-ria. Tanpa korse, karena tak cukup. Berisi nyander ibu dila. Ngambil posisi. Rangi damar itu. Letepan pidatuan ngide. Jelas teki. Salamare doa. Nasek mulai keluar. Cek kebiasaan. Ah mancing natorgi. Terus, terus. Dan urusan nasek, terus. Untuk apa kiai? Mak tak kering ngonceng aki tentang kengak dia. Ngemis doa. Ya saudara Muhammad Sahroji. Akabin Ben Rosita Dewi. Tua aki. Mudah-mudahan menjadi pasangan yang abadi. Fit dunia wal akhir. Bukan hanya untuk 1 tahun, 2 tahun. Bukan hanya untuk 4 tahun, 5 tahun. Dunia akhirat cok. Tak gampang menjeng orang penjara. Ini ngaki ni ber. Cak main tes-tesan. Tes kita ni. Dari tahun tahun berbalik kematuan. Casingnya teroyo buat kento gay. Cak main sing casingan ber. Ini akhirat lah. Cak main buat obat boleh. Komitmen kehidupan. Harapa orang ma'akabin, salah satu tujuan pertama Imam Al-Ghazali memberikan judul kitab Asrarun Nikah wa Fawaiduhu, orang rekan akabin nyup reka turunan. Yang kan lain mainan. Katoronan wa bassa minhuma rijalan kasira wa nisa. Lewat proses perkawinan terciptalah perkembangbiakan yang luar biasa, yang jelas nasabnya. Jelas nasab. Di mana dia ben? Ulilah. Bu boleh. Cemik-mik lah, terus-terus lah tak apa. Kenapa target pertama akabin al-walad? Jadinya mereka turunan. Bahkan mau akabin pas tak di anak, sompek ben. Tahu tak dia? Jangan tak usah mainan KB, kan ada apa, tak usah. Si penting di anak kan. 5 tahun tak di anak, benjong. Sempek pah, mba neroh. Ngocak ke, 6 tahun, 7 tahun tak di anak. Sahroji. Tulin di, nak. Tak ngocak di, mba. Walasat kerosotan melon. Mula kiri biar di. Mada sedihnya berlaku, benjong. Sahroji ngucap, ya pak, tokot kau terlokan ke pinggir jatuh tiba. Ini tak ada, ini tak detik. Tapi mun 12 tahun pak, belum 12 tahun pak, pak tak di anak, pasti sompek Sahroji ben si bini. Kenapa? Tak ada penyekak pak, mun tak di anak. Paling ngucap Sahroji, lek, periksa yo lek ke dokter. Mak sampai setia tandi anak lek. Mek yang kurang subur ben lek. Areng bini ku cak kurang subur. Emosionalnya pasti naik. Mocak ke selake. Be, an boleh kak, Sahroji. Ayo ke dokter ki aja ku mak engko. Apa mun kok?
Zahroji. Mek kendo telu apa din ban. Mek ku mak nebrak bing tebing ngono lu tak masuk akal. Arak to kada jile mun tak tuli di anak. Mun sampe 20 tahun, 2 ekor tahun tak di anak, apa yang terjadi? Pasti opsi akan ada dua. Setong agabin boleh, nomor dua, pesa. Dan cari-mencari pasangan berbeda-beda. Berat, Pak. Apa mah anak penting? Salatu waros apa, Pak? Seven tu abek muntan di anak. Coba. Ya ki gak sah roji muda. Tak pedih banyak putau bentuan. Tapi umur sebitak penjom, jentua manusia. Obu, mulai oben, ya nggak kembalik. Cetak, mulai peronto obu benpengiran. Kiki, mulai begeker. Mulai tua nggak ruah, siapa sih bentua abe, mentan di anak. Ma, minta bejer ke orang. Orang mulai tua dengar dengkengku. Mubatan di anak, Ibrahim Najimuddin mulai tua. Dari kulaku sampai asar, Alexer jekung jekung mira. Elgailan apa je kakan ba jekungnya. Mata tulis cor hancur. Degir tang di lay dalam. Mendi kompoi benten anda. Mungkin di anak bentenan. Kita meyaki sarkoyo gerager ben anak. Kau besah mendi anak. Ya ba. Maka jemutin ben. Ya sarkoyo. Tak sakail street masuk ba. Yang siang mincret paham ben di biar. Siapa sih jasa akhir sarong? Orang mula tua di banyak masalah. Sengala rokok, padahal bek semak lempo paya. Pun tadi kompoi benana. Siapa sih nolok? Dunia naria, mun mati bagi, mun tadi anak, kekere ke siapa? Tegele, kekere ke siapa? Bengkona, kekere ke siapa? Pendanan, wah salah mati, siapa sih tahlil lagi ini mentandian. Inilah pentingnya al-walad, inilah pentingnya keturunan, penting keturunan. Mangkan diposisikan nomor setong, al-walad, orang kena kabin, teronjok pri keturunan. Tuli jiwa, cak ban suruh, ban kebun. Ini ngaki, anuria, si bini, Rosita Dewi. Bini secara umum montro di anak simapan, montro di anak seistiqomah ibadah, mon ejek laki nah ni bini ria, tolong tanyakan dulu suaminya, mas di wodok biar mas tanya kita langsungan, kerjat si laki wah, arah apa le, cukup tak bejeng nggak bakal butuh, mon badar yang laki nggak dia. Tolong jelaskan, mas. Anak kita ini proyek masa depan kita loh, mas. Tak jarang orang tua ria muljah karena anak, mas. Dan tidak jarang pula orang tua itu runtuh kehormatannya, ancor, tompes keramatah gara-gara anak si tak mapan lakon. Marah, mas, demi anak kita, mas. Ayo ngalak wudu kadek, mas. Yang cek lah, oh di bensurong ngelak wuduk. Di juga aja ngelak wuduk. Pak kejeting. Mana lelek, mana ngelak wuduk. Bah, dia kada mas. Solat sunat mas, tahajud 2 rakaat. Demi anak kita. Musuh. Iyalah mara tulian. Saya takbir. Allah. Yang cek lah nafsoro kia wajam. Mare solat lek mare lek Yasin gede mas sekalian mas mare sakti sekalian anak mare Yasin surat Waqiah acereng selake mas iya lek kok Ibrin na panjok ben-ben lek mulai gelak suruh ngalak wudu suruh solat tahajud torot kok belah ki suruh maca Yasin. Ya ki tambah waki boleh. Ngocak si bini, mengireng ka. Menabe ajunan ampun lestare, maca surat waki angireng. Ah,
Cereng saya lagi. Ada lah mati lah gelak tang dilah. Ejet dengro aja lah mati lah. Ki sura tahajud, ki sura maca Yasin ban, gemet ban teketek dak sekali lah lek. Ini ngakini bini dia. Mun tak mampu ngelakuin dia, kor laparatin bayi si bini. Coba Rosita Dewi kini ngaki, montron dia anak secerdas, montron dia anak yang cekatan, cara pikirnya cerdas, paratin tentang bini, berpengaruh ke anak. Tutimun beda saya laki, tenten, baju-baju yang terbaik pakai, montron dia anak saya, apa ya, pesek, ya lah. Bibir ji pamira yu. Bu ibu. Pamira. Cek pabungu terong dia. Mak le seneng si laki. Mun si laki apa lo ngaban si bini, otabe si laki alako agar tergoda lipstik angkui. Cek si laki dateng tekerjet ngaban si bibir si bini. Ya Allah. Ada buah naga di hadapanku. Mula bibir kau jak buah naga kalau para ekombi berarti bersilap. Cak neng dapur meloloh. Saya lagi datang si bini gitu. Mana kebahagiaannya? Lagi saya lagi naik ke atas labung, ikunci. Lek, mai kunci ikut lek. Wah gitu si bini, ngerok. Saya cek muntang lek, akan tuak drat besar. Masya Allah, sempak odik pun tak dikolek. Tetereng bini yang indah, enjoy, matanya yang sayu, tatapannya tajam. Cara nak beri sido materia, pak gedung, pak koning emas, bulu kot nama materi. Bahkan ada semacam apa ya materi bisa kaca. Apa kau tak tahu jadinya manji? Apanya? Oh soft land ya, bensekut ngaku dia. Banyak pola neng laki seratin banyak senyum gagak kia ada LGBT nya mana seneng kedala dari Eropa. Kalau orang bini bisa sampai gedung deh mata kayak mata elang. Pokoknya kalau perempuan percantik diri anda, sehingga si laki tergoda, lemon tergoda nafsu tengki sangat berpengaruh terhadap ovum yang ada dalam kandungan ibu. Embrionya itu dahsyat, olena karep. Biasanya anak cerdas, dinamis, bejing lakon. Hormon olen pada akar. Jadi saya lok reh. Olen tak pati akarep. Kita mari kiai. Lagu tondu deh. Harap biasanya olen tak pati akarep. Beda anak di sekolah, Pak Aceh Ilan di bangku. Sebab kelangkar, melekok boleh. Ada orang tak patah ke niat, itu anak-anak. Lepas itu, tak patah cek fresh saja, cek lakon. Mun si bini payah, cek paksa. Ayolah, lek, misal. Ayah, kok kaki perut. Maralah, misal, lera. Cuba, lera. Orang kok ngabas cerita ke Pak Aceh, ngak si bahaya, masih. Ya. Selebihnya dari jiri apa? Ibadahnya saya kelupa ya. Karena ban odik dia tak kembak ning itunya. Mun bisa nak fit dunia wal akhirah. Katakan kepada istri kamu, "Dek, itunya beentang bini." Demi Allah kelak di akhirat kamu yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Kamu ngaji bagus komitmen. Darma, subuh, sholat, jaga yang lima waktu. Salatu wassalamu alaik. Subuh, jaga. Dek si bini. Dek, bangun dek, bangun. Subuh. Aku lihat si bini, capek kak. Dukale kan ngantem malam. Jansah roji, pada dek, kau ingat si elang kemun tenggeng juga jelek.
Cekut-cekut. Enggak sih jelepeng tengene Pak Jirik. Iya ben kita abadi tahu. Ya, si pengalaman abis kan ring miring petojun lah. Betul sih, Pak Entoju. Ingat Pak Nur Mare kan siapa? Jamuannya berarti siapa? Mungkin jamu apa? Lepas anda ingin ya? Mun subuh jaga. Dek-dek pepen si bini. Dek, bangun yuk. Demi Allah bantang bini dunia akhirat. Le. Capek kok kak. Goda dia agar bisa bangun sholat. Cium. Dek bangun yuk. Tu marah kak. Tak ngerti kok mencium mulut. Marah juga. Bentang bini. Masih geluk. Bando Sita Dewi. Ya rekep pak. Sahroji kak. Gula seneng kambian kak. Harap balik. Ternyata gula nyoba ambian. Ambian tak gumpak cinta ke fisik gula kak. Buktinya kau ajak aku sholat. Untuk kemudian meraih kebahagiaan akhirat. Masih geluk Sahroji. Cintai aku karena Allah kak. Wah yang pel sayangi aku karena Allah. Merepole Sahroji. Kan si bini apa jana sholat tak kak. Njak lek nutut nutut dek lek. Kuh kurang ajar kurang ajar. Losor nyorsor ke kelencap na Sahroji. Mak jen ganas si mai ngak wang kuang jen dek budi. Dek iya cara. Mandi apa ringjong tara apa melalaki bini halal nak duh mak tepak kasih mapan binin Sahroji Rosita lapah es sabun es seram es kosot buki ke Sahroji es sampuin mak tepak kasih open munbah beendik bini gak jenak balas jangan ditunda-tunda lagi balas kebaikannya cok keluar benmu maripandiin patojuk kasih bini seram kia sabun kia sampui kia kau tu mapan keraka ya dek ji merepone jeding ya Allah mak tengri gak tenuker sekali ber. Pak kali sama ada sana sholat ring miring tak tukaron apa yang si bini saya kayak suntup ben gak di anak si mapan nak mun anak lahir ro adani ya ola ba alako apa tah ke bende besa alako ke Bali alako ke Kalimantan bola kalau istri akan melahirkan pulang minta cuti jangan tukar kelahiran anak dengan pekerjaan sebesar apapun karena itu penentu keimanan seseorang apa boleh lahir neng Bayangkara siapa Bayangkara dokter spesialis ya dokter Hari Kristen dok tak mungkin ada tak ke spesialis kandungan dokter gede igde nyaman lah igde Hindu tak kira ada aja kan dampingin ngegeli teguh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar katakan pada anak cong pangeran debon Allah cong patek apaan mbak ndre, Sahroji re, Allah pangerana, ebon mbak en, Allah pangerana, tatang ke kapir enak, Allah pangerana. Kenapa? Diulang-ulang. Agar memori anak terekam dengan nilai iman dan tauhid di dadanya. Bilafdil jalalah, Allah, Allah, dan Allah. Ngerti? Kebala di depan lahir. Dia bermuntah ngucap bapak misalnya. Ini langsung, papamu nak, papamu. Sini ngucap papamu. Yang SMK 2 dan apa papimu nak papimu tak ada apa papa papi pada baik terus dia balik pipamu nak pipamu berarti menteri tanpa ralon mengaji daya kia ni bini jadi ya Rosita mon tepaan di anak bebenyak baca selawat
Membenana harus selawatin, cek nyanyiin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi Asya, niwad daraji. Atsataya jiratal, ya jiratal alami. Ya uhailal ju, diwal karomi. Diwal karomi. Nangis itu. Esampung tang Athena, Kanjeng Nabi. Pahici yom pepi kanan anak. Terdebak Mekah. Ya. Nyap-cap tanpa terasa air mata ibu. Ecium pepi kiri nak, debak Madinah pakai benak. Nancur air mata ibu, tak ning tampak. Cukup-cukup ibu, saya tak ke Mekah nak. Lomololo ibu nak, saya tak ke Mekah. Pahalon capan, engkau boleh saya tak debak Mekah lek. Atau lembut, siapa si betah ben-ben? Ya, kau betah benanan. Mun ben tak kena depan je. Harap lek, raja otang bendi. Lah tahu kena berdepan. Tapi mun baca selawat, pastikan tidurnya anak akan ditemani oleh malaikat Allah. Jangan nyanyi. Jangan teguh anak. Walau malam gelap. Tak main lapi-lapan melolok anak jauh-jauh. Dan masih benar, si berkuh. Kepa ke pesantren. Kepa sekolah. Kepak sekolah jauh. Cerdas. Pinter. Permesinan. Penter insinyur benar, atau penter ekonom benar, tapi Quran aku tak tahu. Demi Allah, tak cukup perintua. Keangkui, mapotos kewajiban abad. Karena saya wajib, Quran ben syariat. Insinyur lah, profesor lah, tapi tak tahu macam Quran. Tuh sama kuning gue. Berarti ya jari di sana. Menjadi pada si terpenter, yang tak tahu macam Quran. Berarti yang tua sama ketua. Akun di kewajiban, nggak tahu anak baca Quran. Ajar, makanya si bini, saya tahu ajar si bini. Gelak orang nyaman si bini. Duet ben-ben gelak baca Quran. Iya. Masih meneng-neng melulu. Ada Ustaz yang bisa ngaji. Oh, itu tahu. Kiai ini benih apa? Jangan tanyakan perjuangan kiai. Tanah saja dikorbankan untuk kepentingan pendidikan. Sokora jero bapak lekor hektar. Nur jadid toba dedu lekor hektar to lekor hektaran. Genggong roh yang ada di dalam itu 8 hektar, tidak lagi tanah saha yang ada di luar. Hektaran di pesantren Pak, compok gul make 2 hektar, eta menin masjid ben aba, eta menin sekolahan ben aba, eta menin pondok ben aba. Wallah rela untuk kepentingan agama. Tak usah dijual ke santri. Yarju rahmatullah. Karena cita-citanya cuma ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Coba empian di tanah. 2 hektar, 4 hektar, 4 lekor hektar. Enggak ke saat. Bandi cita-cita biar menjaga pesantren. Paling kita menitap buban biar. Saya rombu pikir nambian boleh siapa. Saya berada yotek hasil melon. Bani agam. Tangan aja. Bila akan terbaik. Menunggu-nunggu kayaknya. Mata nere ben liar masih enggak besaki. Enggak sih ngoso kok ben gol ben berapi. Nanti tenang tenang. Mere. Jadi rembra. Yang ini kok mulai kok. Jadi Bang Aci, Ustaz. Pengaji anak, apa? Malik apa yang paling selamat pada itunya kan terus kake, terutama hidup di akhir zaman bang. Membahambian di anak tak tahu ngaji, tak tahu ngaji, tak tahu kasyariat. Saya lakukan anak terus melolok. Karena saya mian tak tahu kasyariat. Ala kulli dzambin ya'maluhu, setiap dosa yang dilakukan anak yang cakik kering tuan pagi tengah akhirat. Kan jadi terbetul kebayang nak muntak tu mencerdas. Musuh aku boy ya Allah, 10 tahun nak kabin, lepas sangat anak.
kerja tetangga. Duh, mak banyak. Senyet, merci kok. Si. Yang kepatarangan apa sih bini? Mak irus duru saya telur menolo benar. Tak apa banyak korban cerdasan. Nak gula nih kah? Gula di pampa. Sesuai ben kah mampu nak abe. Gula pun meliaki mangken pun. Pampa. Bengkau gula di empat pun. Sini gula. Kang kui anak kapi. Kok mik mati ya nak? Anda sudah punya rumah masing-masing. Ayo nyari ilmu lah kada bagaga bila bayar kabin bendik lah kok. Keng ilmu na bagaga. Tapi gula anak sepertama ni kebuat ake mantu ke Taufik Panteh Pondok Pesantren Al Hasani. Saya nemuin gula ni ke gula tepat main pisan. Petan ke Nur Khotib ke Khotib Umar. Rusa popo ki. Ke Lutfi Tempurjo. Ke Eta Betah saya nemuin gula. Ke Malik alhamdulillah. Eh putu dati naiki putra banjir dengan Ki Malik. Eki, eki. Cetong nabo negara, nega. Bagian keluarga Ki Ahmad Siddiq Jember, komboy ke Zofir Salam Al Fatah Gus Erik. Kalak Gus Mama ribarin keng lepuan subung boleh bon. Kini kapan terakhir si gule ko. Keng mungkin teror, tak ada kebay boleh ko. Mari jadi. Orang letua ngangkok dan repot. Apa orang ngontong dubil? Cok gula konjongan kele benar di bebetok kan? Laku gula kol betok. Kamu ni kabut. Ni kah kerdu atak dia. Gunungannya papen. Boleh kol betok nyetat boleh ke malam boleh je. Ada jarang tabangki kok benmaknya. Mulai saben je. Dia hanya bisa menyapa saya lewat WA dan SMS. Benar kak posisi di mana? Saya selalu jawab, percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selamanya. Tapi pakai kiai konjengan melolo pak, coba aku deku. Kan banyak anak. Anak apa? Serenyet lu pakai kiai. Tetemuh langsung. Ini pampak gue. Ben berempa pak Nurma. Di ending dua. Men gue lah pakai perkonjengan melolo. Pampak. Ben gede emak ning dua. Mar, apa bekot turua? Kok makin kencangan melon? Gula di balik ke Kalimantan, Pontianak, ke Ketapang, ke Banjarmasin, 12 hari itu namanya. Tapi anak bagun. Darinya mana? Ator bekto nggak jadi ya? Nyak banyak dulu anak tak libur dia. Bisa tumpuk pun, banyak tu kering, ada kocik banyak doh. Lagi minta tu makanin bagi selaraja. Ni sekunik telu tak nyaman dia. Sebab menik sekunik telu dia. Tak palang benda apa-apa kare setong kare pelengen de ban bas. Tuh mak mati tangan nak pada ya. Papa de cukup. Tebedukan. Mencan program KB dua anak cukup. Sponsor bupati, gubernur di sini kagak kepi kan. Ah nanti bi papa amin. Ada dan sebenarnya sebab kisah luar kan ndak ya gitu dia. Ekup banyak. Sponsor rumah dia. Ya, sisi depan KB Pak Nurma yang ning dua. Mungkin tidak sponsor enggak ada dua. Iya. Laki bini. Bini apa? Mana tak KB si laki? Tak bisa, bohong salah. Salah cara. Saya dari adik melolong teman-teman terus si laki dari budi. Saya kebalang kok posisinya ya posisinya. Jangan lah lokian si lain tapi. Njak mare mare tahu. Kok kan dia anak bini melolo. Coba abah. Abah gula ni bini kepi pak. Selake gula seto. Ni muhaya bini kepi. Ni farina bini kepi. Gula bini dua. Tak bisa nyari selake. Nyari cara apa gula. Pokok kudu laki luar. Eko kan pas. Cut nyerot cut laki tang digi buru. Ketemu kok berarti ben. Tapi dia pikir. Kan kok boleh untuk selake. Ya. Mas kaya enggak boleh. Kok acalek sedih jok. Ya enggak jibat. Kak gue provinsi, tak ada provinsi di siapa. Kak gue bupati, kabupaten kan punya saingnya. Ini pelanggan, kok provinsi Jawa Timur. Nanti bengketi saya si tak kenal. Kan ini bagi kasih kenal. Biar mau nyocor yang lain, jauh, oleh apa biar. Kemegaran ini saya ke 100.
Berlangga boleh gambian. Dana menteri DPR wilayah reses kalau ketua DPR 60 miliar per tahun. Itu dana untuk rakyat, bukan untuk gaji dirinya, bukan. Mungkin jauh ke kerja siapa? Ada kuat setahun sekali ada siapa? Ketua komisi fraksi itu 27 miliar. Anggota neto, anggota saya tak tetewa ketua, 6 miliar. Dana resize. Namun yang kenal ke gue kan gempa. Kedetar ke buku. Kiai, paguan banyak si milik ajunan gue. Iya bitong berapa? Berapa musolat? Karena kok mesti beda fraksi keagamaan. Saya nanganin haji, saya nanganin pendidikan agama, madrasah. Ibu, dia. Kenapa? Karena anda kenal saya. Pak Norma kenal kan? Kok ya kan? Kok? Ban kenal ke siapa? Kabupaten. Dan cek Golkar apa? Kabupaten. Tahu kok data kapil. Krishna kan? Dari mana macaran? Mengka wilayah silahkan. Siapa sih open? Cuma yang open. Nanti ke. Yang kabupaten jelas punyaan wilayah. Cek gaji ni kebak berapa? Mendesis kabupaten. Tapi men wilayah ban. Pendana. Assalamualaikum, kemalik. Cak kau minta sengon. Kau banyak minta kan kau apa? Bentar jahatnya, jahpun pentak kapi bagi dia. Entah meneng nak, sekiranya tak nemu jalan untuk kau gerak. Kau tahu, ketong situ mau dek. Cece ada kapan? Berisi kebar Ka'bah, berisi kebar beringin dek. Oh dek. Sekuni kumak, si Alex Sernes Demji. Yang mana kemalik, yang enggak. Benih urusan partai, tapi adalah hubungan ikatan rata abek dengan dunia ria. Dan ini hanya kendaraan untuk apa? Memperjuangkan misi Islam yang ada di gedung parlemen. Jadi yang suruh kapi menggoyah kiai. Kenapa? Karena undang-undang nyasar. Azan suruh dikecilkan. Undang-undang apa? Orang adan munranying teluh boleh lapor polisi. Mun aganggu tangkep pengadilan. Ini negara Muslim mayoritas pengadilan ditangkep pak. Samaan guys dengan gedung DPR. Apa tidak si Muslim tak? Mak bisa sampai didok undang-undang. Mak mun musik tak yator. Mak mun adan itu rator misalnya. Coba pikir pak. Orang adan ini kan pengumuman sholat. Ia kuturan yang nyaman pengumuman. Mak harum masa terganggu jalan. Masak mun pengumuman. Ayo ala sholat. Kan kutusan. Ayo sholat. Ayo sholat. Kan masa ini ingin. Ayo sholat. Ayo sholat. Ya tidak siapa aja. Mau enggak aja. Mak bisa ngatur. Ngatur sampai budaya. Jangan bicara agama. Ini budaya yang harus dilestarikan di Indonesia. Parah lah. Kalau ini dianggap budaya. Parah jadi undang-undang boleh. Halal boleh. Pesantren dianggap sarang teroris. Sudah ini, kesan ini sudah dikumandangkan. Hati-hati dengan pesantren. Karena pahamnya banyak radikal. Kiainya banyak yang radikal. Banyak menantang terhadap pemerintah. Akhirnya gimana? Hampir akan diterbitkan penghapusan yayasan dan pesantren di Indonesia. Maka wajib para kiai masuk di gedung parlemen semata-mata untuk mempertahankan, selamatkan pesantren, selamatkan azan, selamatkan segalanya. Coba kita, saya tak pati paham kagum, mau lolo pak. Ini lah, dia berjalan bola, senekut dok, undang-undang, gedung DPR pak. Maka gula awar keluar nggak nikah, pidato benar, tapi undang-undang di dok, gula salah. Sudah, kiai, sudah diputuskan. Macacan yang luar biasa. Apa lah? Angkan para rabu satu jam, pian mundi anak pinter, cerdas, ngerti agama. Santri sedu gini, wala beri santri suku raja, silahkan masuk ke partai. Kenapa? Selamatkan Indonesia undang-undangnya lewat berada di gedung parlemen. Agar dibagi? HP ini kalah, jemaah semak ke sini. Ya, beri dia HP ini. Ambu kok lah. Ya doa kawangiran. Boleh bantian kepi dari paling nasihat ki. Ada kok lah keluar suara lah. Boleh gelak tak keluar. Tengit, tunggu di mobil.
pas tadi suara sekali. Allah. Sial kok enggak bisa bagi. Enggak Malaysia andur. Main kamu kok. Assalamualaikum. Iya. Dari ini macam paguan ke? Tenggerengan apa kok benar? Lepas entar assalamualaikum kiai. Apa enjong dari ini mah Paleran dari ini mah paguan. Alhamdulillah pada baris jong Eki. Itu tak tegur siapa penting. Kedalam. Ayo masuk ke bekok. Ngereng. Salah tojuk nih dalam. Ya Allah. Rokok cecer abdin kiai. Berarti parak ngampung rokok kiai mongat. Tarap aja enggak aja ya. Sebenteng abe apa? Akrab rukun tak kun pirak ning ketunya. Ayo anyu on ka Allah. Mudah-mudahan sampai ke akhirat abe apa polong ning swargana al. Apa polong swargana al. Saka ento bisa us dari kaula. Muka-muka raja manfaat ngiring aduh azareng. Muka-muka apa yang kita hajatkan komantan makin nikah daripada tetep judu baris dunia ke akhirat. Kula ben pian si hadir kapi. Muka-muka paring nak ndik katurunan anak sesoleh-soleha. Allahumma salli ala Muhammad syaitil awalina wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaruka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wahin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumitin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubahuma kala alfta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif baina quluba Rashida Dewi wa kuluba Muhammad Sahroji kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif baina kulubahuma kama alafta baina Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatil Kubra. Rabbana taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Subhanabika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.